Halo Sobat Premier, ketemu lagi dengan saya Chef Supriyadi DS. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini saya akan membawakan satu resep spesial, yaitu Booster Juice. Booster Juice ini sangat kaya dengan vitamin C. Seperti kita ketahui bahwa vitamin C sangat bermanfaat buat tubuh kita untuk mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh, apalagi di saat kita sedang proses pemulihan karena sedang sakit. Oke, berikut ini saya akan tunjukkan bahan-bahan yang harus kita perlukan. 300 gram jambu biji merah yang sudah dikupas, 100 gram buah stroberi, 100 gram terong Belanda, jeruk lemon, simple sirup perbandingan 1 banding 1, 500 ml air mineral, dan es batu secukupnya. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita tuangkan jambu, kemudian terong Belanda, buah stroberi, simple sirupnya, dan ini buah lemonnya satu slice saja, kemudian air, es batu secukupnya, oke. Kemudian langsung kita blender dengan kecepatan 2 ya. Cukup. Setelah halus, kemudian kita saring untuk menyaring biji-bijinya. Dan yang jatuh hanya sari-sarinya aja. Oke, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas, dibagi menjadi 3 porsi. Oke, sahabat Premier, inilah booster juice yang sudah saya buat tadi. Perlu sahabat Premier ketahui bahwa satu gelas booster juice ini mengandung 121 mg vitamin C dan 80,5 gram kalori. Inilah rangkaian pembuatan resep tadi, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya.